Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Mikdah di Cita 16 Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin ini sangat akan mendalam jawabannya, seperti itu. Dan ada hadiahnya enggak? Enggak ada sih. Cuman ini pertanyaan lah, intinya seperti itu. Jika Anda punya mental baja, baja hitam, ya alangkah baiknya ya dicoba lah, seperti itu. Bukan hanya mental aja sih, sepertinya pemahaman juga di sini perlu dimunculkan, itu sebuah pemahaman. Jadi, knowledge is a great treasure, but there is one thing higher than knowledge, and that is understanding. Jadi, ada hal, pengetahuan itu perbendaharaan yang paling menakjubkan, tapi pemahaman itu lebih jauh, apa ya, lebih baik lah. Jadi, lebih tinggi lah, gitu. Jadi, pemahaman itu lebih tinggi daripada pengetahuan, seperti itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Latar belakang pertanyaan ini, pernah di suatu ketika saya sedang duduk, tiba-tiba ada tamu di situ. Kemudian dia membicarakan tentang komunitas yang dia senangi, usianya sekitar 35 tahunan, kemudian bertanya kepada saya. Seperti ini pertanyaannya. Coba jelaskan. Isi itu kosong, kosong itu isi. Nah, pada saat itu saya mengalir saja, langsung menjawab seperti itu. Karena saya pernah baca filsafat dan yang lain-lainnya seperti itu. Dan akhirnya saya jawab ya tidak begitu lama lah seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya itu ya, coba ditulis lah. Di kolom komentar, isi itu kosong, kosong itu isi. Semoga aja ada yang nonton video ini, dan ini hanya tata rucingan lah kalau dalam bahasa Sundanya, tebak-tebakan gitu, tapi tebak-tebakan yang cukup filosofis. Isi itu kosong, kosong itu isi. Apa maksud dari perkataan atau pernyataan tersebut? Isi itu kosong, kosong itu isi. Itu saja mungkin, mohon maaf, bukan saya ingin menguji gitu ya, tapi ya hiburan sajalah. Yuk, assalamualaikum.